Apa yang kami lakukan untuk Jakarta? Kami tidak muluk-muluk. Kami tidak menawarkan Jakarta jadi Dubai. Jakarta jadi sesuatu yang gak mungkin diraih dalam 5 tahun ke depan. Apa yang akan kami lakukan? Yang pertama adalah kami telah belanja masalah, mengetahui masalah dari kampung ke kampung, termasuk di sini. Persoalan utama apa sih di tempat ini? Pasti satu, sampah. Selokan yang terhambat, karena di tempat ini nggak semuanya ada CCTV-nya. Kemudian KJP, KJS-nya nggak berjalan dengan baik. Pendataannya belum secara lengkap. Sanitasinya tidak semuanya sudah baik. Inilah problem real yang ada di masyarakat. Apa yang akan kami lakukan? Kami akan menyelesaikan persoalan real masyarakat, bukan menyelesaikan persoalan yang ada di awang-awang yang gak mungkin untuk dikerjakan. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, dari waktu ke waktu kami melihat potret masalah. Tadi ada yang sambil teriak-teriak, Jumantik nih, gajinya 500 kurang. Tadi ada Jumantik ya. Sama Bang Dul masa ngejar nyamuk aja sampai 500 ribu. Inilah persoalan real yang ada di rakyat kita. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya kalau diberi amanah, saya dan Bang Dul, kami berdua berjanji bahwa persoalan real di masyarakatlah yang akan kami selesaikan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.